go. 1, 2, 3. Jadi boleh bangga pasal surprise yang terus berdatangan nih untuk lomba penyumbangan. Kalau istri ya, suami itu nggak bisa ditebak dia itu mau ngasih kejutan atau mau ngasih surprise apa, terus kapan, di hari momen-momen tertentu atau nggak bisa ditebak. Karena dulu juga waktu ngasih hadiah bukan di saat ulang tahun, justru 2 bulan sebelumnya. Jadi nggak bisa diprediksi gitu. Makanya kemarin itu waktu dikasih surprise di villa, itu aku nggak tahu taunya mau makan malam. Tapi nggak tahu kalau mau dirayain kayak gitu. Konsep dari atau idenya siapa itu bang? Kalau itu ide istri sama anak-anak, kakak dan dedek, serta yang ngebantuin itu kayak adik-adik dan teman-temannya Mumi, teman-temannya istri. Dia merancang itu semua sampai akhirnya kita nggak tahu karena mereka kerjasama. Dan pada hari itu tuh aku tuh benar-benar kayak diasingkan gitu, dimusuhin. Aku sih mikirnya mungkin ada masalah sama beberapa kerjaan. Jadi aku mikirnya wajar lah, mungkin lagi bete. Jadi aku nggak begitu hiraukan. Ternyata emang skenario bikin aku kesel, tapi aku nggak kesel. Malah aku kayak ngerasa, aduh gimana ya, pengen ngebantu, cuman nggak tahu masalah apa pada saat itu gitu. Nah, melihat kamar-kamar yang didekor, terus kolam-kolam renang juga yang ditaburi bunga dan lilin, seperti apa reaksi dan perasaan? Justru yang aku rasain itu tuh apa ya, sedih, terharu dari karena aku tahu banget kondisi Mumi seperti apa, sedang apa ya, sedang gimana. Jadi ketika sedang kondisinya seperti itu, dia sempat merancang itu semua untuk aku. Jadi aku yang terharu, sedih, kaget, dan udah pasti senang. Sebenarnya nggak, bukan dari seberapa banyak dan seberapa mahalnya, tapi dari caranya dia nge-treat saya itu benar-benar di konsep banget. Pelan-pelan, gimana caranya supaya aku tuh benar-benar kagum, shock gitu ketika ngeliat loh. Kok mempersiapkannya udah sejak kapan? Sedangkan itu tuh kamarnya bersebelahan. Karena malahan connecting lagi pintunya, kan aku nggak ngerti. Dia bisa menutupi sejauh itu gitu. Padahal kalau aku mau curiga-curiga, itu bisa karena soalnya sebelah-sebelahan villanya. Sama yang memang aku pertama datang, sama dia malamnya mempersiapkan itu. Nah setelah itu harapan-harapan dan doa-doa yang mungkin kalau sendiri pencetkan di usia saat ini. Kalau harapan aku sih udah pasti ya, semoga rumah tanggaku langgeng, sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan, panjang umur, udah pasti untuk semua keluarga, anak-anakku, istriku, orang tua, kerabat yang dekat, baik yang jauh juga. Harapan aku seperti itu, dimudahkan urusan kita, aku sama istri, dilancarkan segala urusan, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Tapi sebelumnya sama momongan satu lagi. Amin. Yes. Sebelumnya emang pernah ngerasain nggak sih kejutan yang seromantis dan seheboh ini? Kalau seheboh sih enggak ya, karena memang kalau Mumi itu istriku itu memberikan kejutannya itu bukan sekali, bukan dua kali, dan nggak bisa ditebak. Dia semau-maunya dia, dan dia semau-maunya dia milih siapa yang akan nanti menjadi timnya untuk ngerjain gitu, dan membentuk itu. Jadi aku nggak bisa tebak mau orang rumah kah atau orang luar kah atau teman-temannya dari jauh, dia bisa hadir kan untuk membantu itu. Dari selama Rangga hidup nih, ini pertama kali di surprise-in yang bikin haru atau gimana? Atau sebelumnya pernah? Kalau sejauh ini ya, ya inilah yang ini yang menurutku dia pun memberikannya itu penuh cinta, kasih sayang, penuh perhitungan, dan dibantu dengan orang-orang yang beneran tulus sama aku gitu, anak-anakku. Itu mereka, aku kan tanya, yang mengkonsep ini siapa? Kayak contoh di kolam renang, itu kakak yang mengkonsep balon-balon ini siapa? Itu ade gitu. Itu kan, jadi mereka berkontribusi gitu untuk membuat itu gitu loh. Semuanya bareng-bareng, dan itu membuat aku ya Allah, ternyata mereka ini kado yang sesungguhnya. Tapi Bang Angga tipe orang yang suka di surprise-in gak sih? Atau suka juga bikin surprise ke orang lain?
kalau aku jujur ya orangnya tuh nggak romantis. Tapi siapa sih yang nggak suka dikasih surprise? Nah, aku mencoba memberikan hal yang serupa. Kayak kemarin aku ajak dinner mommy di salah satu hotel di Jakarta, dinner berdua sama stay di hotelnya gitu. Terus apa ya waktu itu ya pernah ajak dinner, kan berdua sambil ngelamar, kayak gitu-gitulah. Aku coba memberikan walaupun memang kayak nggak sesuai harapan, tapi minimal udah mencoba gitu. Karena aku sendiri, kalau mommy kan dalangnya dari mommy gitu, dia mengerahkan tim untuk membantu itu gitu. Karena tapi sebenarnya mommy juga sendiri bisa, cuman mungkin hanya untuk menghemat, untuk mempersingkat waktu, karena waktu itu dadakan mau bikin acaranya malam, dia mempersiapkannya dari sore gitu, di hari itu juga. Kalau aku kan memang lama, seminggu gitu loh, baru karena aku harus reserve tempatnya, kalau begitu. Kado dapat apa aja? Kado apa ya? Doa ya, doa yang tak terhingga, kasih sayang. Kalau kado kan udah duluan kadonya kemarin. Kalau yang kemarin itu hanya memberikan kejutan di hari ulang tahun aku, bersama anak-anak, bersama teman-teman semuanya. Itulah yang sebenarnya bukan kadonya yang berharga, tapi apa ya, kebersamaan, doa yang diberikan itu yang membuat aku ini lebih dari segalanya. Karena kalau materi itu bisa usang, tapi kalau kasih sayang, cinta yang tulus itu susah. Itu dari hati saya. Berarti surprise kemarin sempurna ya? Alhamdulillah, menurutku itu luar biasa. Aku benar-benar ngerasa kayak dirajakan pada malam itu, dan memang sih di setiap harinya. Cuman kalau malam itu kan momen saat aku ulang tahun dan memang diberikan kejutan. Makanya aku merasa kayak raja malam itu. Banget tipe orang yang setiap hari ngomong sayang gak sih ke pasangan? Aku ya, aku manggilnya mommy gitu, sayang gitu. Manggil mommy gitu, kadang mom sepanggil-panggilnya aja. Tapi setiap hari gak pernah aku gak manggil dia. Di mata begitu sama aku, jadi aku berusaha memberikan respon yang sama. Baik. Oke. Di mata Bang Angga sosok istri gimana sih? Di mataku? Iya. Luar biasa gitu. Yang bekerja keras, paket lengkap. Wah, pokoknya yang aku temui ya istriku saat ini tuh ya paket lengkap. Di lelah-lelahnya dia tuh masih bisa menyuguhkan sesuatu sama aku. Contoh misalnya makanan, udah makan belum, dimasak. Hal kecil ya? Hal kecil padahal. Terus siapin baju mau tidur, terus habis mandi kita mau pergi kemana-mana kopernya udah dirapikan. Sebenarnya kalau tanpa dirapikan aku juga bisa. Tapi ketika dia melakukan itu tuh menurutku luar biasa gitu. Sepele padahal. Berarti lebih bahagia ya sama yang sekarang ya, daripada yang dulu ya. Ya, makasih ya. Oke. Okay. Terima kasih ya. Mari. Terima kasih.